Yes. I know the election now is running for you. Yayasan yang dibuat namanya Zayed Award Foundation itu dibuat oleh Paus Franciscus sama Imam Besar Masjid Al-Azhar di Mesir. Ya, intinya adalah untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia, dan foundation ini memang internasional sehingga saya tentunya mendapatkan kehormatan yang luar biasa, karena buat saya bukan hanya sebagai orang Indonesia saja, tapi juga ini membawa Indonesia yang memang kalau dilihat kita kan selalu menginginkan di dunia ini terjadi perdamaian, seperti kita akan membela Palestina karena itu sudah dari sejak lama sebetulnya. Banyak yang orang tidak mengetahui kalau tadi saya bilang masalah Palestina, karena sebetulnya itu sudah ada di dalam deklarasi ketika Asia Afrika, konferensi Asia Afrika itu dalam inti di dalam dasar sila Bandung. Sehingga ya sebenarnya saya sangat prihatin kalau anak-anak muda sekarang kurang mengerti dalam hal-hal perjuangan kita, sehingga mungkin itulah salah satu yang saya juga ternominasi untuk menjadi salah satu jurinya. Ibu, besok katanya akan ada rapat pertama dan kedua. Sudah siap dengan 5 nominasinya? Oh, memang sebenarnya ini hanya sebuah kelanjutan yang kita sudah kasih panggir. Karena sebenarnya kita sudah mulai itu, tapi melalui bulan apa ya? Mulai kita kerja ya. Jadi karena kita saling berjauhan, maka beliau yang tadi menemui saya itu Sekretaris Jenderal Pak Abdul Salam yang mengarahi itu untuk bagaimana melalui Zoom, dan bagaimana cara menominasikan. Ya, jadi dengan demikian ini kalau ini masuk yang ketiga ya. Tiga dan empat lima. Ya kan, jadi dikerucutkan banyak juga yang dimasukkan, yang juga ada yang banyak ininya, apa ya, variabelnya. Sehingga ya, ya tapi kami mencoba untuk sebaik mungkin bisa nantinya mengerucut sampai akhirnya nanti pengumumannya itu dibuka ya. Terakhir Bu, ada rencana ketemu Paus juga? Oh ya, memang kami bertemu karena beliau juga nantinya terakhir yang ikut juga diskus setelah. Jadi kalau nggak salah yang dinominasikan 30 ya, 30 orang dari seluruh dunia. Nah itu nanti mengerucut dan akhirnya dengan Bapak ini Paus yang juga ikut mendiskusikan untuk mendapatkan siapa saja yang akan ternominasi. Jadi di sini itu selesai karena
kalau untuk ininya itu di Dubai. Ya di Dubai ini.